Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama Mami Rara. Kali ini nih aku bikin poke yang lagi viral banget. Tapi ini versi low budget. Yuk simak terus videonya sampai akhir. Bahan-bahan yang aku pakai ada kain tile warna kuning, 5 bungkus snack silox ya teman-teman. Ada isolatif, ada gunting, terus ada juga pita. Nggak lupa juga pakai lem tembak. Jadi semua bagian ini aku satuin menggunakan lem tembak ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video caranya. Aku perkuat lagi sama isolatif ya, biar nggak gampang lepas teman-teman. Pastikan semua bagian tidak ada celah dan tersusun rapi ya teman-teman. Untuk kedua snack yang bungkusnya kuning, kita pasang di sisi kanan kiri dari snack yang tiga tadi bungkus biru ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa terlihat kan snacknya berbentuk love gitu. Kemudian kita balik seperti ini. Rekatkan lagi dengan isolatif biar kencang. Nah, untuk pinggirannya nih, aku pakai kain tile tadi yang warna kuningnya teman-teman. Kita pasang di setiap pinggirnya, mengelilingi Poke Love ini, biar lebih cantik. Lakukan sampai ke seluruh bagian poke tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita balik lalu kasih hiasan pita. Cantik dan gampang sekali bukan? Oke teman-teman, selamat mencoba dan terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye bye, see you. Assalamualaikum.